Jadi prabot sedelono koyo ora ono sak jam dia setengah wae to. Kota mosone api ya. Jare ini arek ya. Nek godol yo sik. Bagi-bagi tajil batik TV. Aci. Nah, sekarang Aziz sudah bersama Putra atau sponsor sih bersama dengan kita. Langsung saja pemirsa kita sapa. Tapi ini Pak Aziz kan dong tadi. Pak boleh enggak sih? Boleh tapi ini terpaksa gitu ya. Kita kenalan terlebih dahulu pemirsa. Pak itu Pak siapa Pak? Ini Pak Henry. Tos dong Pak. Iya, Pak Henry. Dari Oke, jadi gawean. Dia cuma tanya sendiri aja bingung gitu. Melihat kecantikan saya. Kecantikan loh ya. Ini masih apa sih? Mas saya mau yang ini dari Mas. Oke, front office. Nah ini apa? Ibu ini bagian front office. Ini masih apa? Mas Hidar kuasa. Yang lain tanya jabatan-jabatan di kuasa enggak? Tapi badannya tidak memuaskan gitu kalau gitu. Oke. Pak, kita mau tanya nih Pak ya. Hari ini kan berkolaborasi dengan Batik TV untuk melakukan bagi-bagi takjil. Nah, dari BPS sendiri support apa nih Pak untuk program ini? Saya bisa teman-teman kami ya. Sertifikat kowe. Oh, sertifikat menikah lek. Iya iya ra awas sing nganti kowe nggowo apa-apa ring ngon. Santi ta. Kenapa ra? Mas Arlan iki dol anak buahmu ben nang nggo nyeng apa ki. Buli-buli. Konangan wis ngono. Lah iya kan. Mbak Dalia jawabane kaya kowe Mam. Bener apa salah? Nek bener mandu o salah gede kok siji, loro, telu kowe dhisik cok. Nyong meneng. Yo. Sekarang kota ramene yuk. Penting foto-fotoan. Wis, wis, sampe teng ngon kene lek. Nah. Rambutnya tembuli kaya perkaya. Gue tegu aja karo Mbak Dalia, cok. Itu menandakan wanita tidak selalu benar, le. Berarti wong wedok iki cok salah juga. Salah. Lanang gak akan salah, cok. Iya. Lah ini cok salah. Lah kayak gumuk ora. Wedok padha bae manusa, cok. Dia punya perasaan, cok. Kalau kamu gak punya apa-apa, cok. Emang ente, le. Lah kok mobil burung dulu, Pak. Ngopo kok metake, le. Wes jebang, le, ente, le. Apa? Biasa lah. Oh, duwe jantung otak orang duwe hati. Iya. Kok udah karo kue? Mam, Dalia, Mam. Bener apa salah, Mam? Yang dulu lagi mau merot, Tis. Malas, Tis. Ini juga semangat urip. Tis, nyengi tolek, satu lek. Iya, lek. Iya. Kuy, ayah, kuy. Gak ada lagi sopok. Iya, lek. Iya, lek. Iya. Tantik jangan. Cai, ngomong apa sih Mbak Dalia aja. Karena apa? Ndek aku kangen. Eh, kok tuh.
Ling, episode terakhir dong. Kuane tambah akeh. Mamane ke komen ke. Iki. Komen kowe. Mam. Gak diam, Mam. Oh, salah. Apa mau ya? Karena wanita tidak selamanya berbuat benar. Kadang-kadang dia seperti aku, Cok. Pengin berbuat salah, Cok. Iya. Mana salah terus, Lek. Tapi pengin berbuat salah tapi mau kan salah ke, Lek. Nyong wingi kalau-kalau Cok, karang wis biasa benar melanggar tak. Apa kayak lalu lintas karena apa? Lantas, ya. Lantas. Kan nyong melanggar lalu lintas. Perbetiker. Dicekal polisi. Kok yo? Wong bener apa? Mulai pas bentar kuat tapi gue melanggar lalu lintas. Nyong kita kau lalu nyong pak kalau cepatnya kalau sudah saya benar pak, sudah saya benar. Aku pengen melanggar lalu lintas pisan baik. Masalahnya apa? Hah? Bosan kalau urip. Sekarang boleh. Hah? Jadi sekarang boleh. Aneh somat orang sama melu-melu komentar. Aku mau foto sih buat panjang. Mbak kamu mbak. Mbak ada tipe aja. Mbak di pipi IQ. Gimana? Yuk, kamera standby, kamera rolling, and action. Marhaban tiba. Kok marhaban tiba sih? Ramadan tiba dong. Ini karena kan terdistract karena cantik banget nih batalnya puasa. Kuat batalnya puasa. Puasanya batal gak nih pemirsa? Ya enggak lah ya. Ini Aziz sekarang sudah bersama dengan teman-teman dari Hotel Santi Kampak. Kalau gak langsung saja kita sapa. Ini dengan Kak siapa Kak? Kak Dahlia, selaku dari PR-nya Hotel Santika, betul? Betul sekali. Kalau ini dengan Mas siapa? Mas Zakaria, selaku? Apa ya? Engineering, pemirsa. Kalau mami nggak ngerti, nggak tahu engineering itu apa, nih di bawah ada ya. Iya. Kak Dahlia, kalau boleh tahu dong, hari ini kan berkolaborasi nih, bersama dengan Batik TV untuk melakukan kegiatan bagi-bagi takjil ya. Nah, hari ini support apa aja nih Kak? Silakan bisa di-share untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik. Untuk hari ini kita support takjil, buka makanan snack-snack Aziz. Oke. Kita ada roti-rotian, ini nanti yang akan dibagikan ke masyarakat Kota Pekalongan. Wow, ini keren ya pemirsa ya. Kak Dahlia, kalau boleh tahu, ini kan kegiatan sosial ya, apalagi bulan suci Ramadan ini sangat bagus sekali tentunya kalau memang kita apa ya bisa melakukan berbagi sama yang membutuhkan masyarakat sekeliling kita. Selain kegiatan bagi-bagi takjil Batik TV ini, kegiatan CSR apa saja sih yang diselenggarakan Hotel Santika Kota Pekalongan? Untuk Hotel Santika Kota Pekalongan ini kita ada selain bagi-bagi takjil pada sore hari ini, kita juga alhamdulillah ada memberikan sumbangan kepada pembangunan salah satu masjid dari Kota Pekalongan. Penting ya Kak ya, jadi agar Santika tetap jaya bangga Kak jaya. Pekalongan banget ya, karena juga gift-giftnya ataupun oleh-oleh dari Santika itu kayaknya kolaborasi dengan Kota Pekalongan banget ya, ada donat megono gitu kan ya. Oke, Kak Dahlia, nah kalau umumnya kita boleh tahu dong masyarakat Kota Pekalongan pengen nih main ke Hotel Santika, promo apa saja sih yang ditawarkan di bulan suci Ramadan ini? Di bulan Ramadan ini kita yang pasti buka puasa. Kurma Santika. Kurma Santika. Kuliner Ramadan Santika. Oke. Jadi untuk platformnya kita jadi harga Rp125. Oke. Wow. Ada dari takjil sampai berbagai macam stall yang tentunya tiap hari kita ganti-ganti. Oh my god. Jadi enggak bosan gitu ya. Kita ada berbagai macam pasta juga. Ini sangat beragam sekali yang ditawarkan Hotel Santika dengan 120 ribuan tentunya bisa merasakan all you can eat ya. Oke deh Kak, sukses terus selalu ya untuk Hotel Santika yang apalagi di bulan suci Ramadan ini selalu melakukan hal yang baik apa ya, ibaratnya melakukan CSR yang tentunya dibagikan sama orang yang membutuhkan juga ya. Sukses buat Santika, Kak Dahlia, sukses buat Santika. Bapak, lo pemirsa di sini. Gila. Mbak Gita, Mas Papiar, Mas Eko. Jawabannya apa ya Bu? Oh, kamu dia mau kan kowe? Nyuruh kan bali ini ra iso.
Wah, salah. Gedek. Cok. Ayo, Cok. Tiga serangkai, Cok. Ayo. Musuhmu dalam selimut. Tiga gratis Jordan, Cok. Iya, kira. Tiga gratis. Ayo, Cok. Siap. Mari, Pak.